sih nyanyi solo? Kalau nyanyi jujur aku nggak terlalu memfokuskan biar aku penyanyi sebenarnya, cuman alhamdulillah dapat kesempatan sama produser film juga dulu yang pernah main, aku pernah main film di salah satu PH, dan PH-nya itu bikin film lagi, film kayak web series, tapi aku dipercaya untuk nyanyi, untuk menjadi soundtrack background apa film itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku nyanyi langsung di off air sering sih, cuman bukan laguku gitu. Makanya tapi pengen juga sih kapan-kapan kalau misalnya ada waktu pengen bikin single sendiri gitu, pengen bikin nyanyi solo juga sendiri gitu. Tapi udah ada sih lagu dari waktu aku nyanyi film Sachin Become Shoe dulu, itu 7 lagu udah pernah juga. Dan kemarin buat soundtrack film yang Natasha Wilona sama Al Ghazali itu apa ya? My Little Mom, itu aku 2 lagu. Jadi totalnya udah ada 9 lagu lah yang Nabila nyanyiin. Tapi kenapa gak disatuin jadi album gitu? Gimana kak? Kenapa gak disatuin jadi album? Iya mungkin kan emang aku gak memfokuskan ke nyanyi loh kak. Jadi gak minat lah untuk bikin album, apa solo, apa ya gimana lah gitu. Apa single, sorry, apa solo, jadi gitulah. Jadi dulu sekarang lebih fokusnya ke acting mungkin. Acting, terus kadang kalau nyanyi cuma off air aja sih. Kadang nyanyi paling cuma di acara-acara keluarga gitu. Percaya diri gak sih kalau nyanyi solo gitu? Kenapa? Percaya diri gak kalau nyanyi? Percaya diri sih percaya diri aja ya. Maksudnya karena kan juga di JKT udah mengasah kepercayaan diri. Nyanyi juga udah diasah. Ngedance, acting, cuman deg-degan pasti iya gitu kan. Apalagi kan kalau di JKT dulu rame banget gitu. Istilahnya kita gak sendiri. Nah kalau sekarang kita sendirian, jadi beda pasti. Nah sekarang kan udah sukses dalam karir, dan juga. Kalau hubungan asmaranya gimana sih? Kalau asmara? Itu hubungan asmara Nabila. Baiklah, hubungan asmara Nabila ya. Ya gak tahu sih ya, kalau aku sih sekarang kayaknya menikmati kehidupan sendiri gitu ya. Maksudnya mau fokus, karena jangan senyum-senyum dong. Mau fokusnya karir, mau fokusnya pendidikan dulu. Kalau memang sudah dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik pilihan Allah, nanti juga akan ketemu dengan sendirinya, akan disegerakan oleh Allah gitu ya. Yang pasti sebelum mungkin jodohku datang, aku memperbaiki diri juga dengan versi terbaikku gitu. Jadi nanti jodohnya yang datang juga yang sama-sama juga mau memperbaiki diri kan. Tapi ada target kan? Target sih emang, ya insya Allah ada lah ya. Pengennya mah menikah di usia 25 gitu ya. Tapi kan kita gak tahu ya takdir yang akan terjadi ke depan seperti apa. Semua tergantung Allah yang menentukan juga kan gitu. Jadi udah lebih ke memperbaiki diri, berdoa, berusaha, selebihnya tawakal aja, pasrahin ke Allah. Kalau udah punya pacar belum sekarang? Udah punya pacar belum? Baik aku. Udah punya pacar belum sekarang? Pacar, nah itu dia. Sebenarnya sih aku menghindari juga pacaran ya. Kalau emang bisa nggak usah pacaran gitu. Jadi emang ya temenan aja. Aku lebih pengen hubungan yang komitmen, yang serius, bukan yang cuma jalanin aja. Kita hal ini lihat aja kedepannya. Aku nggak bisa, jadi mendingan ya yang komitmen, yang serius gitu ya, yang udah pasti lah gitu. Tapi juga wanita kan butuhnya kepastian juga kan. Jadi ya udah, daripada menghabiskan waktu wasting time, mendingan sendiri dulu, memperbaiki diri, nanti juga akan datang yang serius. Kalau untuk tipe sendiri, Ana nggak juga? Aduh tipe ya, gimana ya? Kalau untuk tipe ya pasti laki dulu ya, paling utama gitu ya kan. Kita sekarang udah nggak bisa bedain nih kak, mana laki mana bukan ya kan. Jadi laki-laki yang paling utama dia juga seiman sih, yang paling penting seiman, nyambung gitu kan, maksudnya sefrekuensi gitu. Karena kalau seganteng apapun, sekaya apapun, kalau memang ya pertama beda agama, kedua nggak sefrekuensi juga susah gitu. Dia nggak akan memahami karyanya Nabila, aku juga nggak bisa memahami dia gitu kan. Tapi yang paling penting itu sih. Terus yang paling penting juga ngerti agama dengan baik lah, setidaknya dia bisa membimbing aku menjadi suami yang baik lah gitu kan. Jadi bukan pasangan yang nuntut, tapi lebih banyak yang membimbingnya gitu. Kalau orang tua sendiri? Kalau mama sih santai, malah gaul loh kalau mama tuh. Ya gak pernah milah-milih, yang penting mama sama sih jawabannya ya. Yang pasti orang tua kan kebahagiaan anak paling penting. Jadi yang penting bisa yang membahagiakan aku, yang membuat aku nyaman gitu. Kalau soal dia ganteng kaya itu cuman bonus lah. Tapi yang paling penting kan akhlaknya, keimanannya, ketakwaannya pada Allah gitu.